Halo guys, ketemu kembali dengan Gudang Tutorial Otomotif. Pada kesempatan hari ini saya ingin mereview kanvas rem mobil RAS ya, All New RAS tahun 2020. Jadi kebetulan ini kilometernya sudah 129.000 ya. Ini mobil capek ya, baru tahun lebih, kilometernya udah 129.000. Kebetulan kanvas remnya udah tipis, jadi pada hari ini saya ingin mengganti kanvas rem. Sebelum saya ganti, saya ingin mereview dulu ya kanvas remnya ini. Jadi saya menggunakan kanvas rem dari dealer ya. Ini nomor spare partnya 04465BZ250. Untuk harganya sendiri ini 570.000. Ini ori dari dealer ya. Kalau kata orang itu spare part original itu spare part yang dari mobil. Kalau kita beli spare part meskipun bukan di dealer itu namanya bukan ori katanya. Itu KW1 katanya. Atau kualitas nomor 1. Apapun itu yang penting ini beli di dealer harganya 570.000 untuk saat ini ya, karena harga itu bisa naik sewaktu-waktu ya. Kita buka ya untuk kanvas remnya seperti apa. Oke, ini kanvas remnya. Ini mereknya Akebono ya, Daihatsu, meskipun ini untuk RAS tapi Daihatsu. Warnanya hitam. Jadi kalau teman-teman mau beli, lebih baik yang mereknya ini ya, Akebono. Ini rekomendasi dari dealer. Mungkin itu aja, nanti akan saya buatkan video cara menggantinya ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.